Jabodetabek. Sampai kita saksikan sementara kedua tim masih tampak melakukan percobaan pukulan. Kembali akan dibacakan susunan oleh pemain yang dihadirkan kembali pada pertandingan di jam yang kedua ini. Tim bola voli Putra Pradana Pacar Prajurit Sukorejo hadir dengan bintang-bintangnya. Aldi 10, Heri 8, Andi Kuncoro 2, Anggora 4, Kusek 9, Payet 7, Anji 2, dan Monte dan kostum bernomor punggung 1. Pelatih Bung Kapul, Pak Manager Bung. Sementara tim bola voli Putra Radu Alas, Wato Pak Raja Sari, Kepon Sari Mabiyun hadir dengan bintang-bintangnya. Jainal 1, Gandos 3, Pelengai 2, Damar 4, Bebek 6, dan Ei dengan kostum bernomor punggung 8. Pelatih Pak Edi dan Manager Bung Edi Cahyo. Itulah bintang-bintang yang dihadirkan ketua tim yang akan bertanding di jam yang kedua ini. Babak semifinal di Pool B, dua tim tangguh berhadapan memperebutkan satu tiket tersisa menuju babak grand final. Putra Pradana akan menjajal ketangguhan tim bola voli kuda hitam Putra Randu Alas.
dibacakan line up pemain yang diturunkan kedua tim pada pertandingan grand final malam hari ini. Tim bola voli Putra Radu Alas Watu Empat Rejosari Kepur Cari Makyun menghadirkan bintang-bintangnya, ada Jainal 1, Gandas 3, WP 4, Taman 4, Ayu 8, dan Plengek dan Kepur dengan Kepur 2. Head coach dari Putra Radu Alas Bung Aris dan manajer Cahyo. Sementara tim bola voli Cukai Sulemanan hadir dengan bintang-bintangnya, ada Kapten 7, Trini, Supra 11, Kapten 4, Nawir 12, dan Implek dan Kostum dan Nahal 29. Pelatih dari JPS Bung Wanto dan manajer Bung Sis. Itulah bintang-bintang yang dihadirkan ketua tim pada pertandingan grand final malam hari ini. Memperbutkan tempat paling terhormat dalam turnamen bola voli sepak sewilayah Tari Sidar Madiun. Pada hari Kamis yang keempat tahun 2019, tim bola voli Cukai Sulemanan akan berhadapan dengan tim bola voli Putra